Ulama khumul. Di NU ada banyak ulama yang khumul, yang berperan di balik layar. Tidak banyak dikenal orang dan juga tidak kenal banyak orang. Tapi beliau-beliau itu menjadi jimatnya NU. Seperti video ini, sosok Kiai Sepuh yang sudah sejak sebelum subuh bisa melewati screening pas pampres di Gor Delta Sidoarjo, lokasi perhelatan seremoni puncak peringatan satu abad NU. Beliau Kiai Haji Mas Duki Abdurrahman Al-Hafidh, Kiai Sepuh yang dalam kesehariannya waktunya habis untuk mendaras dan menjaga Al-Quran. Melihat sosok sepuh menggelar serban dan berzikir di lorong gor, tiba-tiba Gus Yahya, sang ketua umum PBNU dan tuan rumah perhelatan akbar itu datang untuk bersungkem ke beliau. Tapi apa reaksi Kiai Mas Duki? Beliau malah bertanya, "Sampean sinten? Anda siapa? Dalamnya pundi? Rumahnya di mana?" tanya Kiai Mas Duki dengan polosnya. Dengan ta'limnya, sang ketum PBNU itu menjawab, "Kulo Yahya Yai saking Rembang. Saya Yahya Kiai dari Rembang." Setelah jawaban itu, mungkin Kiai Mas Duki baru sadar bahwa yang sungkem di depan beliau adalah tuan rumah acara akbar yang beliau datangi itu. Maka beliau tersenyum dan memeluk Gus Yahya. "Ah, saya kok jadi terharu. Keikhlasan Kiai Mas Duki untuk ikut ngalap berkah muassis NU sampai-sampai beliau tidak kenal dengan sosok ketua umum PBNU yang ada di depannya." Ternyata ketenaran sosok ketum PBNU belum bisa menembus ruang sunyi yang menjadi laku para kiai-kiai sepuh. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Gus Yahya yang tidak dikenal oleh jamaahnya sendiri, tapi gestur beliau sangat menyiratkan ta'zimnya seorang santri pada Kiai Sepuh. Saya yakin sosok seperti Kiai Mas Duki ini, kiai-kiai sepuh yang khumul, juga sangat diperlukan NU untuk menjadi jimat menuju kedikdayaannya di abad kedua pengabdiannya. Allahu yahfazuhum. Sehat-sehat selalu para yai. Saya nukil video dan teks dari tulisan Gus Wafiul Ahdi Tambak Beras Jombang. Sehatkan badannya supaya berkahnya menyertai hamba. Man ana launakum kaifama Kayu sama.